rencana untuk implementasi perluasan ganjil genap. Jadi setelah kami melakukan evaluasi kemudian analisis terhadap implementasi ganjil genap yang digunakan selama satu semester kemarin, maka kemudian kita dapatkan hasil analisa bahwa terjadi peningkatan kinerja lalu lintas pada ruas jalan yang saat ini sudah diterapkan ganjil genap. Di sisi lain bahwa terjadi juga peningkatan kualitas lingkungan. Dalam konteks ini adalah adanya perbaikan kualitas udara pada koridor-koridor di mana ganjil genap tersebut diberlakukan. Dan berdasarkan analisa dan evaluasi tadi, maka kami menetapkan untuk dilakukan perluasan ganjil genap di wilayah Provinsi DKI Jakarta di mana akan ada tambahan 4 koridor lanjutan yang akan kita terapkan ganjil genap. Koridor tersebut pertama adalah koridor 1 yang semula hanya Sudirman Tamrin Merdeka Barat. Ini akan diperpanjang di sisi utara, itu akan diperpanjang mulai dari Jalan Majapahit, Gajah Mada Hayamuruk sampai dengan Kota. Di sisi selatannya, ini akan kita perpanjang dari sisinya Mangaraja, Panglima Polim sampai dengan Fatmawati Simpang PD Simatupang. Selanjutnya ada koridor tambahan, koridor 2 adalah mulai dari Jalan Suryo Pranoto, kemudian Jalan Balikpapan, Kiai Jaringin sampai dengan Tomang Raya akan bertemu di Simpang Isparman, Simpang Tomang. Koridor ketiga yaitu adalah dari Simpang Paduka Ahmad Yani. Ini mengarah ke barat sampai dengan di Simpang Salimaman Rama. Dan kemudian koridor keempat untuk tambahan perluasan ganjil genap ini adalah mulai dari Jalan Salemba tepatnya di persimpangan Pamuka Salemba, Matraman. Ini mengarah ke utara ke Jalan Kramat Raya, kemudian masuk ke Senin Raya dan sampai dengan Jalan Jurusahari di ujung simpang RM Martalita.